Saya terima kasih kepada KPK ya, karena rekomendasi KPK lah sehingga prinsip kehati-hatian sampai proses hari ini bisa berlangsung, dan mudah-mudahan dengan bantuan KPK dan saya kita kirim semua dokumen agar supaya PSL ini bisa lanjut secara bisa. Justru di ujung proses sudah kita lalui semua. Kendalanya ada persepsi pemahaman terhadap konteks peraturannya. Walaupun peraturannya itu dibikin, tetap sudah dibikin, tapi biliknya beda. Biliknya beda. Nah, sehingga saya sampaikan tadi secara lebih detail. Kan kalau di KPK seperti tadi, Ibu paham betul secara teknikal. Jadi semua juga tim ahli juga bicara lebih detail. Deadline-nya itu 28 Februari. Ini sebenarnya satu model KSPI yang beradaptasi dengan prinsip kehati-hatian yang selalu diwanti-wanti oleh dulu Kop Surga ya, apa namanya, pencegahan dalam setiap proses. Jadi kita prinsip kehati-hatian. Nah, saya kira ini model yang terbaik karena di Indonesia belum ada yang selengkap sistem dan proses yang kita yang seperti Makassar lalu. Pak, soal persuratan ke Kemenko Marves itu bagaimana, Pak? Sudah sementara. Kapan dikirim itu, Pak? Ini kita mau kirim. Tadinya tidak ada tembusan ke KPK, saya kata tembusan ke KPK. Makanya KPK kita langsung tembusan.